rawakita kurang lebih 10 juta yang potensi untuk tanaman pangan. Kalau 10 juta ini bisa produksi 3 kali berarti 30 juta. Kita tahu Kalimantan Selatan punya lahan 500 ribu hektar sawah hanya produksi 1 kali, kita akan tingkatkan menjadi 2 kali. Bapak Ibu, ini adalah solusi permanen untuk musim kemarau di Jawa. Di saat Jawa musim kemarau, rawa ini bisa panen. Kuncinya adalah water management, manajemen air. Mimpi kami adalah bagaimana air hujan yang jatuh di bumi Indonesia semua ditangkap dan dijadikan karbohidrat dan protein. Jangan biarkan mengalir ke lautan tanpa dimanfaatkan umat manusia khususnya bangsa Indonesia.